بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قاتقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأُو۟دِيَ فَازَ فََوْزًا عَظِيمًا Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kepada keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita yang sempat di bulan lalu berhenti atau sempat libur di bulan lalu dan ini pun harusnya di hari Ahad besok tapi ternyata hari Ahad besok masjid juga dipakai untuk daurah maka kita majukan di hari Sabtu ini melanjutkan pembahasan kita dari buku Min Akhtai Azwaj dari kesalahan-kesalahan pasangan. Terutama buku ini diterjemahkan dengan judul 32 dosa suami yang meresahkan hati istri. Di pertemuan yang lalu kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Pertemuan yang lalu kita bahas adalah di antara kekeliruan jika seorang suami pulang dari safar dia pulang di malam hari dan mengejutkan tanpa mengabarkan kepada istri tanpa mengabarkan kepada istri kedatangannya. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan La tadkhulu laylan. Jangan kalian masuk malam hari Hatta syak sah Sampai istri kalian berdandan nyisir tastahidda mughibah mempersiapkan diri dari datangnya suami yang gaib artinya yang pergi ini sudah kita bahas banyak hikmahnya yang kita ambil mengapa kalau pulang suami itu jangan bikin kaget istri yang pertama di antara kata Rasulullah SAW agar para istri berdandan jadi Rasulullah SAW mengajarkan yang pertama istri itu harus mempersiapkan sebelum datangnya suami dia persiapkan. Ini nggak kita bahas lagi. Ya karena persiapan istri untuk mendatangi atau untuk menyambut suami dengan penampilan yang enak dipandang dengan harum yang sedap dicium itu akan menambahkan dan tetap menumbuhkan rasa cinta. Jangan perempuan bergampang-gampangan. Ustaz saya mau dalam nikah, nggak apa-apa. Sampai kadang-kadang perkara-perkara yang tidak pantas dia lakukan. Jangan. Perempuan itu tetap harus menjadi ratu. Ratu itu cantik. Ratu itu bersih. Ratu itu penuh dengan keanggunan. Kalau ini ada pada istri, maka itu baik. Di sini pun dalil bahwasannya Suami itu jangan suka cari aib istri. Oh, dari mana pendalilannya? Kemana kita bahas? Karena kalau kamu datang tiba-tiba tanpa mengabari pada istrimu, akan nampak aibnya. Maka di sini dalil bahwasannya jangan suka cari-cari aib. Yang namanya manusia dicari aibnya pasti ada. Yang nggak ada aibnya cuman malaikat. Kalau disengaja dicari-cari aib, itu akhirnya menyebabkan perkara yang tidak baik dalam rumah tangga. Loh, namanya aib kan harus tahu, Ustaz. Iya, tapi nggak perlu dicari-cari bangkai, nggak perlu dicari akan tercium sendiri. Kalau aibnya itu tidak mendominasi, tidak sering dan tidak menjadi aib yang besar, insya Allah itu tidak akan tercium. Bahkan kadang-kadang kita bahas juga pertemuan kemarin perlunya dalam rumah tangga itu kadang-kadang sifat tagoful. Siapa yang ingat pembahasan dua, dua bulan yang lalu tagoful? Atau nggak ada yang ingat? Atau berbeda orang lagi tagoful itu adalah belaga nggak tahu kalau ada yang salah. Kalau salahnya itu bukan perkara yang besar. Belaga nggak tahu aja, kadang-kadang telur gosong. Belaga nggak tahu aja, padahal tahu. Atau belaga nggak tahu aja, kadang-kadang makanan nggak enak, padahal tahu. Begitu juga dengan penampilan. Kadang-kadang dia tanpa sengaja nampak aibnya. Ada waktunya tago full. Belaga nggak tahu. Ini udah kita bahas pertemuan yang lalu. Pertemuan tentang kalau suami tidak boleh datang dengan mengagetkan istri dalam safar di malam hari. Bagaimana kalau zaman sekarang Ustaz? Saya mau nggak mau pulang safarnya malam. Kalau nunggu pagi lagi masa saya tidur di luar? Jawabannya tidak. Kamu tetap saja pulang malam tapi kabarkan. Saya nanti malam pulang jam satu. Tolong kalau saya ketuk pintu buka ya. Itu boleh. Karena di sini bukan menunjukkan haram kita pulang malam. Tapi kalau bisa pulang itu tidak malam. Nah, di zaman Rasulullah SAW, orang kalau pulang sore, pulang siang, begitu dia masuk kota kelihatan dipulang-pulang. Sampai orang-orang di sekitar kota tahu akan mengabarkan kepada anak istrinya, "Si Fulan, suamimu sudah ada di gerbang kota." Nah, jadi, ketika di siang hari dia dapat informasi suaminya datang, dia dapat bersiap-siap. Di sini pun dalil bahwasannya kalau seorang suami pulang, dia lebih baik mengabarkan. Kemarin kita bahas juga, di antaranya bukan hanya Sapar, begitu juga pulang kerja. Pulang kerja memang tidak harus mengabarkan jam berapa karena sudah menjadi kebiasaan pulangnya maghrib umpamanya. Jadi nggak wajib bagi dia memberitahu bahwa sana dia pulang maghrib. Tetapi yang menjadi dalil dari pembahasan yang kemarin, kalau suami pulang, istri juga di rumah harus bersiap-siap. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya hendaklah perempuan itu menyisir, maksudnya berdandan untuk menyambut kedatangan suami. Kita masuk dalam pembahasan hari ini, pembahasan yang ke-11, kasratul laumil zaujah wa itiqadihah Banyak mencela pasangan dan banyak mengkritisinya. Mengkritisi di sini artinya banyak menilai. Jadi yang dilihat selalu yang jeleknya, yang baiknya dia lupa. Kalau begini dalam rumah tangga, ini sudah bisa dimungkinkan rumah tangganya akan sering terjadi kekecewaan. Yang dia lihat adalah kekurangan. Apalagi kekurangan-kekurangan tadi dia bandingkan dengan rumah tangga orang lain. Selesai. Kalau begini kejadiannya, maka suaminya bukan menjadi suami idola bagi dia, istrinya bukan menjadi istri yang dia cintai. Karena yang dia cari, dia lihat, dia nilai, dia bandingkan hanya kejelekannya. Manusia pasti jelek, tapi nggak ada manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki jelek semua. Apalagi orang muslim, yang sudah sholat, sudah ngaji, sudah belajar agama, nggak mungkin jelek semua. Ada kejelekannya manusia. Tapi kalau terus menilai kejelekan dan mencari kejelekan, nggak bakalan pernah dapat pasangan yang sempurna. Enggak Ustaz, saya mau tukar pasangan yang ini. Kenapa pasangan yang ini? Karena pasangan yang ini dia kurang pintar masak. Oke, okay, ganti begitu ganti pasangan dapat pasangan baru ini juga kurang cocok Ustadz kenapa kurang pinter dandan ya Subhanallah diganti lagi udah masuk pasangan ketiga ini pinter dandan pinter masak Ustaz. agamanya gampang lantaran anak ajarin Ustad begitu masuk rumah tangga pinter masak pinter dandan agamanya kurang baru dia dapat ternyata kurang agamanya lebih capek lagi Gak bisa rumah tangga permasalahan sedikit tuker. Gak bisa. Yang ada rumah tangga itu adalah saling memberikan kebaikan, pendidikan, pelajaran, sabar. Ustadz suami saya galak Ustadz. Iya. Saya mau cari suami yang sabar Ustadz. Soleh anak pesantren. Masya Allah. Lalu saya talak, saya mau ke pro, saya mau ke pengadilan supaya suami saya cerai sama saya. Pergi dia ke pengadilan, suaminya yang galak tadi padahal kalau ngasih dia duit per bulan banyak, kendaraan mobil dikasih, rumah nyaman. Enggak, Ustaz, saya enggak butuh mobil, enggak butuh rumah. Saya butuh laki-laki yang perhatian saya. Oke. Okay. Ganti dia, cari santri, Masya Allah, hafalan Qurannya bagus, Perkataannya santun, tapi kemana-mana mungkin naik motor rumahnya ngontrak. Dia pusing lagi, Ustadz, nggak punya ekonomi sekarang. Itu hidup. Ya hidup begitu. Mau sempurna semua ya di surga. Di dunia minta sempurna semua, bangun dari tidur, jangan ngigo. Gak bisa di dunia minta sempurna semua, gak bisa. Lalu gimana solusinya Ustadz? Nikmatin selama masih bisa sholat, agamanya bagus, diajak ngaji mau, nikmatin. Iya sih Ustaz, dia nggak pernah nggak pernah ngelarang saya ngaji, tapi susah diajak ngaji. Pelahan, sabar. Oh dia udah mau ngaji Ustadz, tapi ya subhanallah kalau sampai rumah kayak orang nggak ngaji, omongannya Ustadz, sabar. Suruh dia ngaji terus. Sekeras-kerasnya batu, kalau kena air yang lembut, batu saja bisa bisa berbekas. Sekeras apa hati dia kalau terus-terus ngaji, terus ngaji, dapat nasihat, dapat nasihat, dapat Quran, dapat hadis. Sekeras apa hati dia, nggak mungkin dia nggak berubah. Ada waktunya Allah berikan dia taufik dan hidayah. Maka kalau dia sudah mau dengar duduk di majelis, walaupun sekarang belum dia amalkan, tapi dia sudah mau duduk dan sudah mau dengar itu poin besar untuk kebaikan. Poin besar. Karena bisa jadi dengan Ustadz ini dia nggak dengar, dengan Ustadz yang lain dia nggak dengar, tapi ada satu perkataan Ustadz Ustadz tertentu yang dia dengar akhirnya tancap ke hatinya dia berubah kepada Allah. Ada. Ini yang kita bahas hari ini. Jangan banyak mencela dan terlalu mencari aib dan mengkritisi. Kalau di bahasa Indonesia kritisi, intiqad itu artinya bisa mengkritisi, bisa seperti menilai jelek. Itu intiqad. Menilai jelek. Ustaz, kenapa? Kan saya dengar Rasulullah SAW itu kan selalu bantu istri ya Ustaz. Benar. Suami saya Ustaz, kalau pulang ke rumah tidur. nggak seperti Rasulullah Ustaz. Suami saya kalau pulang ke rumah main HP. nggak seperti Rasulullah Ustaz. Lalu, saya mau cari yang seperti Rasulullah Ustaz. Masya Allah. Apa kamu Aisyah? Bukan. Apa kamu Fatimah Khadijah? Bukan. Lalu, ya pokoknya saya mau cari seperti Rasulullah Ustaz. Masalahnya apa? Masalahnya dia cuman gak mau atau gak seperti yang saya baca dan saya dengar cerita para ustad tentang Nabi. Ini kadang-kadang kejadian juga nih. Umahat kadang-kadang kajian, dengar kajian bagaimana rumah tangga Rasulullah. Rasulullah bantu, Rasulullah lembur, Rasulullah baik, Rasulullah romantis. Ini udah dibawa di mindset di kepalanya. Begitu pulang ke rumah, ketemu suaminya kok gak seperti Rasulullah nih? Langsung dia dingin. Ini berarti bukan salah tema, tapi dia salah menerima tema. Salah menerima tema, bagai apakah kita menjadi wanita yang baik hanya ketika bertemu dengan laki-laki yang baik? Kalau begitu caranya nanti siapa? Asyah istrinya Fir'aun, nggak pernah menjadi orang baik. Begitu juga suami. Suami jangan pakai jurus. Saya itu pemimpin. Ini jurus laki-laki. Pemimpin itu harus didengar. Kalau kamu nggak dengar, kamu nggak masuk surga. Mau masuk surga nggak? Eh, Tapi dia zolim. Perempuan yang masuk surga patuh sama suami, betul bukan suami yang zalim. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau suami yang taat kepada Allah dan Rasul dan mengajak kepada istri, anak, kepada taat kepada Allah dan Rasul, kemudian istri dan anak-anak tidak mau, ini yang diancam. Tapi kalau istrinya baik, istrinya solehah, laki-lakinya yang enggak baik, Lalu laki-lakinya pakai dalil kamu masuk surga enggak, ya subhanallah. Ini harus dipahami, memang dalam rumah tangga ada kekurangan, pasangan kita ada kekurangan, tetapi kita harus punya barometer yang jelas tentang kurang dan lebih tadi. Jangan semua perkara-perkara yang kecil jadi besar, nggak boleh. Kapan perkara-perkara itu nggak ditolerir Ketika berkaitan dengan agama, kekufuran, kesyirikan, yang seperti itu bisa jadi tidak tidak bisa ditoleransikan dan itu pun setelah ba'da, setelah nasihat dan setelah berkomunikasi. Itu masuk. Kata Syekh, Wa min al-azwaji man yakthur lawm zawjati wa intiqadiha inda kulli saghiratin wa kabiratin subhanallah Di antara pasangan ada yang banyak memberikan celaan dan nilai negatif kepada pasangannya baik itu perkara yang kecil atau perkara yang besar Fatarahu yantak tu'am alladhi ta'uddu zawjahu Kadang-kadang dia berikan nilai jelek dengan tanggapan yang tidak baik hanya sekedar makanan yang disiapkan oleh istri. Wa Cuman gara-gara makanan seperti itu dia bikin aib istrinya. Wa baka sigar au Ya. Katanya di sini mencela jika isi kecil menangis, idza baka sigar au abasuhum jika si kecil menangis maupun banyak bermain atau sangat berlebih-lebihan dalam memperingatkan istri bila ia lupa atau lalai tentang sesuatu ini watarohu yubalik fitakni kadang-kadang berlebihan dalam memberikan peringatan wa al fi sya'ni min padahal dia terkadang lupa atau lalai dari sebagian urusannya nah, ini poin penting. Bukan berarti yang salah kita biarkan, tidak. Bukan berarti yang tidak benar kita terus diamkan, tidak. Ada kesabahan yang kecil toleransi, benar. Tetapi terkadang memang perlu diperbaiki. Tetapi kalau kau perbaiki, perbaikilah dengan cara yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dengan kadar yang tepat. Jangan berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kadarnya. Masalahnya kecil, hanya sekedar masalah-masalah yang ringan, tidak berkaitan dengan kesalahan agama, hanya sekedar kesalahan dunia, tapi marahnya seperti seolah-olah dia telah melakukan sebuah perbuatan kekufuran. Itu nggak adil. Keluar kalimat-kalimat kasar, keluar kalimat-kalimat celaan, keluar kalimat nau. Alhamdulillah sampai keluar kalimat-kalimat kebun binatang padahal masalah dunia masalah kecil betul ketika pasanganmu salah ada salahnya tapi apakah benar caramu yang berlebih-lebihan untuk menghakimi dia kadang-kadang ada yang salah tapi cara menghakiminya pun dengan cara yang salah akhirnya dia menolak hakim tadi atau, atau dia menolak ucapan-ucapan tadi Bukan hanya sekedar karena dia tidak menerima bahwa sana dia salah, tapi ternyata cara memperbaiki yang salahnya pun salah. Contoh, saya di sini mengumpamakan makanan. Saya di sini mengumpamakan anak nangis. Saya mengumpamakan di sini itu pak salah. Betul apa yang apa yang apa yang terjadi bukan perkara agama. Apa contohnya? Umpamanya, mobil yang nabrak. Selesai lecet, gara-gara nabrak bajai. Apa hukumannya? Apakah perlu kalimat kasar? Apakah perlu mata merah-marah sampai keluar kalimat-kalimat binatang? Ketika keluar, itu semua lalu si istri membela diri, bertambah panjang masalah. Kesalahan yang ada dihukumi dengan hukum yang tidak adil, maka kesalahan ditimpal dengan kesalahan tidak akan bertemu titik menjadi sebuah kebaikan. Pada kesalahan tadi, lalu hakimnya, hukumnya, dia menghukumi dengan yang tepat, yang adil, dan yang bijak. Dia pasti salah, dia mengaku salah, tapi karena adil dan bijak, dia tidak akan menolak kebenaran tadi. Dipahami maksud saya? Jadi terkadang menolaknya bukan karena dia merasa benar, bukan. Dia tahu dia salah. Memang saya salah. Tapi cara kamu yang menghakimi berlebihan itu menyebabkan saya tidak terima. Ketika dia terima, lalu si suami nimpal lagi. Apa kata dia? Kamu udah salah, gak mau terima lagi kesalahan. Dia lari dari poin sebenarnya. Bukan tidak terima kesalahan yang tidak diterimanya adalah cara memperbaiki kesalahan. Enggak, kamu enggak menerima kalau kamu dikasih tahu. Bukan cara kamu ngasih tahu enggak benar. Berapa banyak orang yang tahu dirinya salah, tapi ketika dia dipermalukan, dihukum dengan bahasa yang tidak tepat, bukan dia tidak mau diperbaiki, tapi dia enggak terima dengan hukuman itu. Malah membangkang dengan hukuman itu, dan ini banyak, sama seperti dengan anak-anak salah, tapi hukumannya tidak setimpal dengan kesalahan, sehingga si anak tidak mau mendengar bukan karena dia merasa benar, tapi dia merasa bahwasannya ini tidak adil. Betapa banyak juga di dalam rumah tangga suami dan istri terjadi kesalahpahaman seperti ini. Memang ada yang salah, betul. Tapi ternyata yang merasa benar menghukuminya pun dengan cara yang salah. Sehingga tidak bertemu mana poin untuk berdamainya. Saling merasa benar ujung-ujungnya. Kata Syekh, Wa akbah ma anyan afuha fi Dan lebih jelek lagi, lebih buruk lagi adalah mencela pasangan untuk sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Dia nggak mampu. Contoh, si suami udah kerja dari pagi sampai sore. Apapun yang halal dia kerjakan untuk dia bisa berikan kepada anak dan istrinya. Begitu dia pulang sampai rumah, bukan dia tidur-tiduran, bukan. Dia cari, dia usaha apa yang dia mampu dia keluarkan, tenaganya, waktunya, bahkan mungkin letihnya dia keluarkan. Pulang ke rumah, bawa uang sedikit, dikasih ke istrinya. Ini uang yang saya dapat hari ini. Si istrinya marah. Kenapa kamu dapat sedikit? Ini gak cukup buat kami. Kamu ambil saya sendiri. Sekarang dia marah terhadap apa? Apakah suamimu tidur di pinggir jalan? Apakah suamimu malas? Apakah suamimu tidak bekerja? Jawabannya apa? Dia bekerja. Lalu dia dapat sedikit. Dapat sedikit itu kemauan dia apa takdir Allah? Apa jawabannya Pak? Takdir Allah. Nah, kalau itu takdir Allah, berarti itu rizkimu dan rizki suamimu. Berbeda kalau suamimu nggak mau kerja, pelit, tidur, dia nggak tanggung jawab, lalu kau marah. Dia belum usaha, lalu kau paksa dia dan kau minta tanggung jawabnya. Boleh. Tapi kalau dia sudah usaha, sekuat tenaga, Lalu yang Allah takdirkan untuk dia hanya itu, maka kau suamimu tidak mentolimi dirimu. Suamimu tidak mentolimi dirimu. Lalu bagaimana sikap saya Ustaz? Tinggal kau pilih hidupmu. Suami bukan orang jahat. Kalau kau sabar, insya Allah Allah berikan kemudahan untukmu. Kalau kau tidak sabar, jangan kau rusak rumah tanggamu dengan lisanmu yang tidak baik. Ini kata Syekh. Kata Syekh apa? Wamin akbah. Dan yang paling buruk lagi, Mafi dalik ketika mengkritisi atau mencela pasangan dikarenakan pasangan nggak mampu melakukannya. Gitu juga suami terhadap istri. Jangan suami membebani istri sesuatu yang tidak mampu. Dia bilang, Bun, kita banyak anak ya, insya Allah. Si bundanya bilang, siap ayah, saya banyak anak. Akhirnya anaknya lima tahun dapat lima alhamdulillah. Tapi si istri gak bisa pegang nih lima-limanya. Yang satu masih nyusu, yang satu baru belajar jalan, yang satu baru kecil semuanya. Begitu suami pulang, suami lihat rumah berantakan. Kenapa rumah berantakan? Ini rumah harus rapi. Kenapa anak-anak gak bersih? Dia tahu pulang tiba-tiba marah. Padahal itu lima anak dipegang sama satu orang kamu memarahi dia sesuatu yang di luar kemampuan dia. Kasih solusi. Apa solusinya? Carikan membantu pelayan khadim untuk dia, untuk membantu dia. Kecuali istrimu tidur-tiduran, dia nggak ngurus anak, dia nggak jaga anak, dia nggak tanggung jawab, lalu anak terbengkalai, kau marah, mungkin benar. Tapi ketika dia sudah berusaha maksimal sesuai tenaga dan kemampuan dia, lalu ternyata hasilnya kurang sempurna. Lalu kau marahi dia, kau jelekkan dia, kau sebutkan dan kau celah dia semua kritisinya, itu tidak bijaksana. Itu tidak bijaksana. Kau membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Solusinya apa? Solusinya adalah bekerja sama, berbicara toleransi itu yang penting. Kata Syekh, Kanya lumaha idza kanat la tajnib. Contoh lain, mencela pasangan ketika pasangan enggak punya anak. Enggak punya anak ini kemauan siapa? Takdir Allah. Lalu dia cela pasangannya karena enggak punya anak. Apakah itu kemauan ya? Atau au idza kanat la tajrib illa banin atau dia mencela pasangannya cuman gara-gara anaknya semuanya laki-laki. Dia marahin istrinya. Kenapa sih anak laki-laki semua? Ya emang istri yang bikin apa gimana? Atau umpamanya, na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita semua. Tiba-tiba lahir anaknya cacat. Marah suaminya. Ditinggalin anaknya, ditinggalin istrinya. Gak ditebus di rumah sakit. Kenapa? Anaknya cacat. Emang itu kemauan istrimu? Itu itu takdir Allah. Enggak bisa menyalahkan sesuatu yang di luar kemampuan pasangan. atau dia mencela pasangannya gara-gara ada sebagian anaknya yang aib dari bentuk bentuk fisiknya. Bayajma' Bidzalika baina alamuha fi nafsi wa baina isaatu baghilidh biqawarisi allati taqudu majah wa turiqu jafanah. Kata Syekh, kata Syekh di sini, kalau dia mencela itu semua, maka dia telah terhi, telah menghimpun, telah mengumpulkan pada dirinya yaitu diri pasangan tadi menyakiti perasaan hatinya dan perlakuan buruk yang dia lakukan kepada pasangannya. Pertama menyakiti pasangannya, yang kedua perlakuan buruk berupa cercaan-cercaan yang membuat susah makan, dan memejamkan mata. Kata Syekh, "Wa ma hada uqala. Ini bukan cara orang-orang yang berakal." Wa anna la tasduru salim karena banyak mencela itu tidak mungkin keluar dari akhlak orang-orang yang mulia dan tabiat yang selamat. Inna nafroh, yujibu rahbah. Karena itu, semua celaan dan semua perbuatan-perbuatan tadi akan mengakibatkan nufroh kejauhan hati, akhirnya perlahan demi perlahan pudar cintanya. Perlahan demi perlahan bertemu, bukan lagi dirindukan, tapi bertemu malah menakutkan. Perlahan demi perlahan mengobrol, bukan lagi menghibur, malah menjadi sesuatu yang membosankan. Kenapa? Karena perlahan demi perlahan, cacian, menyakiti hati, atau menyalahkan sesuatu yang di luar kemampuan. Itu memudarkan rasa kasih sayang dan menyebabkan pasangan lari. Ini termasuk perusak di dalam rumah tangga. Tidak boleh seseorang itu. Dia merusak dan menghancurkan rumah tangganya. Lalu, dia setelah melempar, dia katakan yang salah adalah si Fulan. Padahal, dia yang melempar, dia yang memecahkan, dia yang merusak lalu dia menyalahkan orang lain pada itabi faruq bashar warihaju itabun tinggalkanlah mencela sebab barangkali sebuah keburukan akan meluap-luap disebabkan celaan yang mengawalinya ya subhanallah jadi bisa jadi salah tapi gara-gara celaan salah bertambah salah parah bertambah parah bukan solusi yang didapat malah pertikaian yang menjadi yang menjadi jalan keluarnya. Fa zaujul aqilu karimu la yu'atib zaujatu inda adna habwah. Seorang suami yang berakal, berakhlak baik, dia tidak akan mencela pasangannya karena kes karena kesalahan yang sangat sepele. Wa la yu'akhid ya la yu'akhiduha bi awwal Dia tidak langsung menghakimi dan tidak langsung menghukum karena kesalahan yang pertama. Inilah laki-laki gak langsung menghakimi dan menghukumi kalau tidak mengajari. Seorang laki-laki dia harus pintar mengajari, bukan pintar menghakimi dan menghukum. Pertama kali salah, dia belum tahu maka ajari. Lalu dia salah lagi, maka ulang ajari. Lalu dia salah lagi. Maka terus ajari, ketika sudah berulang pengajaran dan peringatan, maka ketika itu bolehlah sesekali dia menampakkan ketegasan dan menampakkan keseriusan. Bahwasannya jangan mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kapan setelah badan nasihat, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ketika memberikan solusi dalam rumah tangga yang ada bersalah, Rasulullah Allah mengatakan faidhunna, faidhunna, nasihati, nasihati mereka. Kalau tidak, fahjuruhunna, baru di diboykot atau dijauhkan di tempat tidur, diboykot. Maksudnya diboykot, mungkin boleh didiamkan, nggak diajak bicara, itu pun hanya di dalam rumah. Kemudian kalau tidak berubah juga pada dibuhun baru boleh dipukul. Ini ini tahapan-tahapan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Jadi kalau tiba-tiba langsung boikot, nggak diajak ngobrol, nggak dihubungin, nggak disalam, langsung kunci kamar, nggak tahu salahnya apa. Itu nggak bijak. Itu bukan memberikan solusi, itu malah menyebabkan masalah. Ini banyak juga kadang-kadang. Suaminya pulang kantor, tiba-tiba masuk rumah melihat istrinya cemberut. Langsung suaminya diboykot. Suaminya tanya, kenapa bun? Diem. Ditanya lagi, kenapa bun? Diem. Ditanya lagi, kenapa dia masuk kamar, dia kunci pintu. Habis itu dia bilang, kamu gak sensitif sih sama saya. Ya subhanallah, kamu gak pernah ngomong, gimana mau tahu. Tiba-tiba, boykot tiba-tiba marah, tiba-tiba ngambek, tiba-tiba kunci pintu. Bagaimana orang bisa tahu isi hati kamu? Apakah suamimu malaikat tahu isi hati? Kabarkan dulu apa yang terjadi, kenapa ada apa. Setelah kau kabarkan, itu pun tidak langsung kau boykot. Mungkin ada uzur, ada kelupaan, ada sebuah sebab. Setelah itu, jika berulang dan berulang dan berulang dan juga berulangnya nasihat mungkin baru bisa diboikot. Ini maksudnya Syekh. Maka kata Syekh, ya, tinggalkanlah mencela sebab barangkali sebuah keburukan akan meluap-luap. Artinya, gara-gara celaan yang tidak pantas atau menyikap yang tidak pantas dari sebuah keburukan, malah keburukan tadi terus menjadi buruk. Seseorang suami yang berakal, nah Wale Zaujo Karim, Yuatib Zaujatah. Seorang laki-laki yang berakal dia tidak mudah menghukumi istrinya dengan perkara-perkara yang kecil. Wale dan tidak langsung menghukumi di kesalahan yang pertama. Balyalta mislah ma'adir. Ini perhatikan. Tapi dia banyak memberikan uzur. Banyak memberikan uzur. Mungkin. Dia belum pandai bersikap. Ya baru nikah namanya juga. Dia baru lepas dari rumah orang tuanya sekarang ke rumah kita. Belum pandai nyuci. Ya baru lepas juga. Belum pandai bersikap. Anak baru besar juga. Usia dia masih muda. Kan kamu mau cari yang muda. Kalau kamu cari yang muda berarti konsekuensinya kamu menghadapi sikap-sikap anak muda. Mau cari yang muda tapi udah mateng Ustaz. Gak ada. Yang muda itu yang langsung mateng nggak ada. Maka itu kenapa ada seorang sahabat pak. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, apakah kau sudah nikah? Sudah ya Rasulullah. Apakah kau nikah dengan janda atau perawan? Dia bilang apa? Dengan janda ya Rasulullah. Kenapa kau tidak nikah dengan perawan? Perhatikan ini jawaban sahabat. Ya Rasulullah, aku punya adik-adik yang perlu dijaga. Berarti apa? Dia nyari yang udah mah? Mateng. Yang bisa jaga adik? adik dia. Jadi kalau laki-laki mau cari yang udah mateng, cari yang udah pernah nikah. Kalau baru nikah, baru selesai kuliah, baru selesai pondok pesantren, itu pasti banyak diajarin. Enggak, Ustaz. Mau yang langsung jadi. Enggak ada. Apalagi anak sekarang. Di rumahnya bisa jadi dia nggak diajarin masak sama mamanya. Di rumahnya bisa jadi bangun pagi langsung ada makanan. Dia nggak pernah bikin bangun pagi makanan. Begitu dia tinggal bersama suaminya, dia harus bikin makanan, dia harus bangun duluan. Itu perlu waktu agar dia menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru. Waktu ini nggak sebentar. Maka kata Syekh, berikan banyak uzur. Begitupun dengan suami. Jangan istri beranggapan suami, uh ada suami semuanya enak. Beli gas dibeliin, lalu ngangkat apa? Galon ada yang ngangkatin jemuran ada yang ada yang apa ada yang jemurin belum tentu bisa jadi suamimu di rumah di rumah ibunya pun dia nggak apa-apa -ngapa ngapain di rumah orang tuanya dia cuma tidur di kamar lalu keluar kamar lalu sholat masuk kamar lagi lalu begitu dia menikah belum tentu tiba-tiba dia siap menjadi laki-laki yang serba bisa belum tentu nah ini penyesuaian kayak begini kata syekh ma'adir banyak-banyak kasih uzur. Wayah ala ahsanu mahamil. Kalau seandainya ada yang kurang, maka bawalah dengan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Ya Rob, kalau rumah tangga dibangun di atas husnudzon, baik sangka seperti ini, insya Allah akan baik. Suami dihubungin sama istri di HP, gak diangkat. Di WhatsApp, centang satu, Begitu centang dua juga nggak dijawab. Kira-kira apa yang terjadi? Kata Syekh, bawalah kepada kemungkinan yang terbaik. Jangan malah membawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang suudzon, buruk sangka, menuduh tanpa bukti. Itu sebab pertikaian. Itu bukan kebaikan, tapi itu adalah kejelekan. Wahidah. In kana hunaka ma yastajibul itab atibaha aitaban layinan raqiqan tudriku bi khata'aha duna an yuhdir karamatah wa yunsa jamil jamilaha ya, subhanallah kata syekh kalau memang di sana ada kesalahan yang harus diberikan hukuman ya atau harus ada diberikan kritikan hendaknya suami mengkritik dengan cara yang lembut sehingga dengan dengannya istri menyadari kesalahan tanpa harus menyalut kemarahannya. Nah, ini penting nih. Ada orang salah. Yang kita inginkan adalah perbaikan. Itu kan? Poinnya ini. Ada orang salah yang kita inginkan orang bersalah ini terhukum atau dia berbuah berubah menjadi baik. Apa yang kita inginkan? Dia berubah menjadi baik, bukan menyakiti, bukan hukum. Sama seperti anak, anak punya salah. Apa yang kita inginkan? Dia berubah menjadi baik atau dia tersakiti? Kalau sudah dengan mengatakan jangan kamu lakukan tanpa menyakiti, dia sadar kesalahan dan dia berubah, cukup. Tapi karena marahnya bukan baiki, tujuannya adalah menyakiti emosi, marah. Maka terkadang cara memperbaikinya bukan kebaikan yang lahir. Tapi yang lahir malah pertikaian. Kata saya di sini, kalau memang yang kau inginkan adalah kebaikan, maka kebaikan itu sampai yang penting berubah menjadi baik. Kecuali ketika disampaikan kebaikan dengan cara yang baik, ternyata tidak bermanfaat. Mungkin perlu ketegasan-ketegasan yang lebih, silahkan. Tapi hukum asalnya bukan untuk menyakiti, tapi hukum asalnya adalah memperbaiki. Memperbaiki jika disampaikan dengan kalimat yang baik, maka memperbaiki itu sudah cukup. Bila pun ada sesuatu yang mengharuskan kritikan, hendaknya suami mengkritik dengan lembut sehingga dengan istri menyadari kesalahan. Yang penting, dia sadar dia salah. Itu yang penting. Yang penting dia sadar dia salah dan dia mau berubah. Enggak harus dengan suara atau enggak harus disakiti atau tidak harus pula dia menangis. Sehingga dengan istri menyadari kesalahannya tanpa harus menyulut kemarahannya ataupun melupakan sisi kebaikannya. Kemudian, kata Syekh, Ma'ahsana ayatagadol mar'i wa'atagafal sungguh indah bila suami mengabaikan dan pura-pura tidak mengetahui kesalahan yang terjadi. Perhatikan ini. Tagofal, Syekh menyunggung lagi di sini. Betapa bagi betapa indahnya jika suami terkadang ya tagawwa, pura-pura enggak tahu. Ya tagawfal, pura-pura lalai dari kesalahan. Tapi ingat, kesalahan yang bagaimana? kesalahan yang di luar kemampuan dan kesalahan yang terkadang dia tidak sengaja. Wadzalika min dala'il sumu' nafs. Itu sikap ini, sikap pura-pura enggak tahu atau sikap yang memberikan toleransi ini adalah salah satu tanda kemuliaan dan keluhuran jiwa. Juga bisa meninggikan kedudukan dan meredakan amarah berikut dampak yang menghancurkannya. Ini kata sheikh. Ya. Wama an yataghadhal Alangkah baiknya terkadang dia taghaful, belaga enggak tahu. Dia diamkan tetapi bukan berarti membiarkan sesuatu yang salah. Ini sesuai kadarnya. Kalau kadarnya betul-betul salah dan sering berulang, terkadang pura-pura tidak tahu itu tidak, ter, tidak terpuji di situ bisa jadi tercela Tetapi kalau kesalahannya kecil, permasalahan ringan dan terjadinya mungkin juga nggak sering atau tidak sengaja atau karena lupa maka tak full pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak -pura lihat, pura-pura nggak -pura dengar terkadang di sini terpuji. Kata Syekh lagi di sini. Wadali kami dalail sumu nafs ini menunjukkan mulianya jiwa. Kamaan nami maya ala manzilat wa yorihu min kotob yang akan menghilangkan kemarahan wa asharu pun merah dan atau dampak-dampak murka kemarahan yang merusak. Wa in atat mara majuji buat itab falayuh sin bizaud anyukarirul itab. Kalau seandainya pasangan melakukan kesalahan yang kesalahan itu mungkin diberikan kritisi, diberikan peringatan, maka tidak baik bagi seorang laki-laki untuk mengulang-ulang kritisan itu, atau mengulang-ulang kesalahan itu, atau mengungkit-ngungkit kesalahan itu. Ini pun sama, baik laki-laki atau perempuan, orang pernah punya salah, lalu dia bertobat, dia minta maaf, sudah selesai, jangan terus diungkit kesalahannya. Terus diingat kesalahannya, padahal sudah tidak dilakukan lagi. Jangan suka apa istilahnya, jangan suka uh, melukai borok yang udah kering. Kalau udah selesai, sudah pernah minta maaf, kesalahannya sudah mulai diperbaiki, jangan dilukai lagi. Mengulang-ulangnya, kata sheikh ini bukan sebuah kebaikan. Kemudian dikatakan. Wayakkan jarah marah badal marah. Ya, dia melukai setelah luka yang ada. Liana dali kayuf diila bukbah. Itu akan mengantarkan kepada kebencian. Wakat layab ko limawat dah ainan wala asaran. Bahkan bisa jadi tidak akan tersisa kecintaan dan kasih sayang. Wami ma yuinu zauj ala sulu kitoro ke itidal fi itabi zauja an ala min zaujati kama fi Perhatikan, kata Syekh terakhir ini. ya Di antara hal yang bisa membantu seorang pasangan bersikap pertengahan, toleransi, sabar terhadap kesalahan pasangannya, apa itu? Dia harus sadar, ya, ia tidak akan mendapatkan pada pasangannya semua hal yang dia inginkan. Sebagaimana diri dia tidak sempurna, maka dia pun harus sadar pasangannya tidak sempurna. Begitupun istrinya, juga tidak akan mendapati pada dirinya semua hal yang diinginkannya. Maka pada kondisi ini, tidak pantas ia mencela semua hal yang mengkritik setiap kesalahan, besar maupun kecil. Siapakah orang yang benar-benar bersih? Siapakah orang yang Anda sukai semua sisi kepribadiannya? Kemudian manusia tidak mampu membebaskan diri dari semua aib, artinya. Kita semua punya kurang. Dia punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Amas selama masih ingin memperbaiki, lalu masih baik agamanya, maka lebih baik diperbaiki. Lantas, mengapa membebani orang lain dengan sesuatu di luar batas kemampuan, sedangkan kita sendiri tidak sanggup mengoreksi banyak kekurangan kita? Uraian ini bukan bermaksud agar suami mengabaikan kelalaian istri. Terkait masalah-masalah penting, seperti menunaikan kewajiban agama, menjaga adab sopan santun, atau komitmen terhadap supaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, semua itu harus menempati deretan pertama dalam daftar perkara yang tidak boleh diabaikan dan kondisi apapun. Perhatikan, Syekh ingin mengajar, tadi kan kita Syekh, udahlah, kadang-kadang kau -kadang ada yang salah, pura-pura nggak -pura, tahu, pura-pura nggak -pura, dengar, pura-pura nggak lihat dalam poin apa selama bukan perkara agama kalau dia bangun sholat subuhnya kesiangan bukan pura-pura nggak -pura tahu di situ dibangunin kalau dia bilang pura-pura nggak -pura tahu kan kesalahan dia ya bukan perkara agama dibangunin dia ke atau laki atau perempuan keluar rumah hijabnya terbuka itu bukan pura-pura nggak -pura tahu dikasih tahu kecuali dia sudah pakai hijab yang benar, kodarullah begitu keluar agak tersingkap. Itu di luar kemampuan dia. Yang seperti itu tidak pantas juga untuk dihakimi. Begitu juga kata Syekh, selain dari perkara agama adalah perkara-perkara etika, sopan santun. Itu terkadang perlu dijadikan prioritas. Bukan berarti semua kesalahan dia tak goful, pura-pura tidak tahu. Nabi bersabda, Saling berwasiatlah untuk berbuat kebaikan kepada perempuan. Istausu bin Nisa'i khaira. Kata Rasulullah, berwasiatlah kepada wanita untuk kebaikan. Fa innal mar'a ah khuliqa min dila. Ya Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok. Fa in a'waja ma fi dhala' a'la. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Maksudnya Rasulullah mengatakan di sini semua pasti punya kekurangan. tapi bagaimana cara kita menghadapi kekurangan. Allah alam sudah satu jam pertemuan kita, ada waktu 10 menit. Bagi yang ingin bertanya, Tafadhol dipersilahkan, karena 12 kurang 15 kita selesai kajiannya. Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah istriana mau diajak kajian. Masya Allah, baik itu istrianto. Tapi kadang lama untuk mau mulai jalan dari rumah. Kadang banyak yang diurus dulu. Perempuan. Antum kalau ngajak perempuan jangan mepet. Salah antum, siapa suruh ngajaknya mepet. Mau berangkat jam 9, jam 8 udah dioya-oya. Ayo cepat. Antum mau berangkat jam 9, jam 9 jam 8.45 baru antum ingetin. Salah antum. Beda sama laki-laki. Laki-laki gak perlu pakai dandan, gak perlu pakai tuh pakai baju langsung berangkat. Apalagi kalau dia punya anak. Satu anak dia siapin 15 menit. Dia punya tiga anak. Selesai ini tiga anak setengah jam, dianya belum ngapa-ngapain, lalu antum yang udah siap sendirian. Makanya disingkatnya ustadz, tak, alhamdulillah istianya mau diajak kajian, tapi kadang lama untuk mulai jalan dari rumah, kadang banyak yang diurus dulu atau kadang nunggu, moodnya dulu, apa yang nunggu mood? mohon nasihatnya ustadz, apa saya tetap bersabar, sabar. Udah mau ngaji, alhamdulillah, iya, sabar. Kami sudah menikah hampir lima tahun. Kondisi kami saat ini berjauhan antara pulau karena tugas pekerjaan. Sehingga kami sudah hampir lima tahun tersebut tidak terlalu memikirkan untuk segera memiliki keturunan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya ikhwan, ya akhwat, laki-laki dan perempuan, tujuan pernikahan itu adalah menjaga diri. Tujuan pernikahan itu adalah menjaga kehormatan. Tujuan pernikahan itu adalah menjadikan keturunan. Maka kalau jauh seperti ini, ini kita khawatir banyak tujuan-tujuan pernikahan tidak tercapai. Maka alangkah baiknya jika mampu tinggal bersama sama pasangan. Ustadz kalau tinggal bersama saya kerja sendiri, istri saya saya bawa sama dia, dia ntar nggak kerja Ustadz. Nggak apa-apa. Ya kalau begitu nanti gardannya cuma satu Ustadz. Nggak apa-apa. Apakah perlu gardan dua biar ngebut? Kan nah, nggak perlu. Kalau berdua kan banyak Ustaz. Jangan. Mau dibayar berapa kasih sayang? Kecintaan, pelayanan, hidup bersama. Mau dibayar berapa? Itu nggak terbayar terkadang. Nggak terbayar. Hidup sebatang kara atau hidup sendiri dengan uang yang banyak, dengan hidup yang mungkin tidak terlalu banyak uang tapi berdua, bahagianya beda. Maka nasihat saya kepada siapapun, kepada ikhwan dan akhwat, kalau bisa rumah tangga jangan berjarak jauh. Karena di situ banyak faktor-faktor rumah tangga atau tujuan-tujuan rumah tangga tidak tercapai, terutama anak. Enggak usah sekarang masih muda. Oke, ketika kalian sudah mulai tua, 35 sama 35 sama 40 baru hidup bersama. Istri baru lahir anak ketika umur 36. Berarti ketika istrimu berusia 50 tahun, anak baru usia 15 tahun. Yang harusnya kau sudah pensiun untuk ngurus anak-anak, tapi kau nggak pensiun gara-gara anakmu masih 15 tahun. Maka menyegerakan punya anak dalam rumah tangga itu baik. Kalau kau punya anak di umur 25, 26, 30, ketika kau umur 50, anakmu berusia 20 tahun. Artinya dia sudah mulai bisa dewasa, bisa mulai hidup sendiri. Engkau pun sudah tidak harus memikirkan dan mengeluarkan tenagamu yang sudah tua untuk memikirkan dia. Ya. Seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami. Uang itu juga tahu digunakan untuk apa. Lalu tiba-tiba sang istri Oke, Pak. Iya, Pak. Uang itu juga tidak tahu digunakan untuk apa. Lalu tiba-tiba sang istri minta uang ke suami untuk membayar hutang tersebut. Padahal suami telah mencukupi nafkah untuknya. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Dibicarakan hutangnya untuk apa? Hutangnya untuk apa? Kalau untuk kebutuhan anak-anak, bayar sekolah anak-anak, untuk makan, untuk yang berikutnya, dia bisa buktikan bahwasannya itu memang untuk kebutuhan rumah tangga, suami kalau bisa bayar. Tapi kalau ternyata enggak, si istri cuman gara-gara sering Sering lihat-lihat barang bagus di online, akhirnya tergiur. nggak kerasa dia pesan, dia pesan, dia pesan banyak, akhirnya banyak hutang. Bahkan sebagian istri saya dapatkan punya hutang online. Padahal sudah diberikan oleh suaminya sesuatu kebutuhan yang cukup dari makannya, dari tempat tinggalnya, dari kesehatan, dari pendidikan anak. Maka yang seperti ini tidak bisa dibebankan kepada suami. Itu hukum asalnya. Tetapi kalau suami tetap membantu mengislah, memperbaiki, menasehati, itu pun baik. Perhatikan ini. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wayak. Ustaz, Anda punya seorang sahabat. Qadarullah sering cerita kalau suaminya banyak berbuat berubah. Banyak berubah. Termasuk sudah seperti tidak istiqomah di atas sunnah. Mencukur jenggot, mulai kembali isbal, suka nongkrong. Ya, suka meninggalkan sholat, bahkan sekarang sudah satu bulan lebih istrinya ditaruh di kampung halaman. Diperhatikan Wah, ketika antum futur, jangan jauh dari pasangan. Itu futur tanpa futur, pasangan itu setengah agama. Kenapa menguatkan kita? Perhatikan ini, setelah ditaruh istrinya di kampung, ya, terakhir cerita suaminya sudah banyak melakukan maksiat seperti Onani, Open Bo, merokok, dan banyak hal lainnya. Kenapa? Dia menjauh, dia udah tahu lemah iman, dia jauhkan sumber kebaikan agamanya. Akhirnya ditambah lemah, pertanyaannya di sini, menurut ustadz, apa boleh istri minta cerai? Maka jawabannya, kalau kau sabar dan kesabaran itu berbuah kebaikan, maka sabar, rubah suamimu. Tapi kalau kau bersabar, tapi kesabaran itu malah dimanfaatkan dan kau dizolimi, kau punya hak untuk meminta cerai. Kau punya hak untuk meminta cerai. Apalagi orang yang sudah rusak agamanya. Tetapi itu tentu bukan solusi, bukan mas, bukan jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama adalah kau harus ajak suamimu dalam kebaikan. Jika kesabaranmu bermanfaat kebaikan untuk dia dan bisa merubah kehidupan dia, maka kau sabar berarti kau berpahala atas sabarmu. Tapi ketika kesabaranmu tidak memberikan buah yang baik, bahkan malah menjadi kejelekan untuk agama dirimu, agama istri sendiri, agama anak-anak sendiri, kau boleh untuk meminta cerai. Ya, apakah lebih baik bersabar, tetapi mentalnya sering down? Sebagai sahabat, anak harus menjadi enam pertanyaan seperti tadi. Bagaimana menurut Ustadz jika ada suami yang tidak suka dinasehati istri? Dan selain bilang sok solehah, sok suci, bahkan suami berakhlak buruk dengan alasan karena sering dinasihati istri, ya Subhanallah. Harus diam saja jika suami melakukan kesalahan. Iya, ini poin juga. Pertama, poinnya adalah suami jangan selalu merasa benar. Nasihat dari siapapun terima, nasihat jika kebaikan terima. Al-kibru batrol haq wa gontum nas. Kata Rasulullah, orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika disampaikan kebenaran oleh pasangan kita, terima. Walaupun belum bisa melakukan, diem. Jangan tolak kebenaran. Karena menolak kebenaran itu salah satu sifat sombong. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis, jannah man kana fi qalbihi miskala minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Tidak boleh bagi siapapun menolak kebenaran. Poin yang kedua, si istri jangan suka, ya, mungkin menyampaikan dengan cara yang salah di waktu yang salah, apalagi berdebat. Jangan suka istri berdebat dengan suami. Kau benar, tapi ketika caramu dengan cara debat, maka kau ketika itu dengan cara yang salah. Karena tidak ada suami yang ingin dihakimi. Apalagi dipermalukan, apalagi dinampakkan kebodohannya, apalagi dipatahkan hujahnya, apalagi dia didebat. Mungkin dia tidak mau menerima bukan karena tidak mau menerima kebenaran, tapi bisa jadi karena cara yang salah. Maka seorang istri harus pandai dan tahu waktu yang tepat untuk berbicara dengan suami. Kapan bicara paling tepat Ustadz? ya Allah alam dengan kisah siapa pak kisah sahabiat yang datang suaminya datang lalu dia layani suaminya dia layani birahinya selesai itu baru dia kabarkan tentang kemeninggal anaknya pernah dengar kisah ini maka di situ dalil bahwasannya berbicara kepada suami perkara-perkara yang berat setelah hubungan intim biar hilang dulu tuh pusing dia Jangan dia pulang kerja lagi pusing-pusingnya, lagi capek-capeknya. Tiba-tiba ngomong, yang dipikiran dia aja penuh, ditambah lagi dengan yang lain. Bisa-bisa jadi bukannya masalah, malah tambah meledak. Tapi kalau yang dipusing, yang dipikirkan, yang dibebani dia udah lepas dulu, selesai. Baru dimasukkan masalah yang lain. Insya Allah dia akan lebih bisa nerima. Allah alam, 15 menit lagi sholat zuhur diminta oleh pengurus masjid agar berhenti di waktu 11:45. Kita ucapkan jazakallah khair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita. Dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. dan tutup dengan doa kapatur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha ila anta nasakuru katubulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.